Ini yang paling kecil nih. Ini yang paling kecil. Ini namanya jantan betina. Ini betina. Betina. Ya gede gini kan. Ini umur 4 bulan lebih kok. Lihat. Lihat tuh. Nih. Lihat nih. Tulangnya segede gini betina kok. Ini betina. Iya nih. Ini biji susu ya. Iya. Argan Family. Argan Family. Dia prestasinya apa aja ya si Ifra ini? Ini udah dapet Ifra ini. Ya? Base yang in show. Ini Ifra, iya. Ini jadi, juga masih, ini sekarang udah champion kok, baru champion kemarin. Iya. Umur berapa ini? Ini sekarang 22 tahun lah. Ya, jadi ini barisan anjing ya. Tahun 2023 yang bakal berprestasi dari Kennel Dreamcaster. Ini masih yang masih anak mudanya kok ya. Iya. Indonesia kembali coba bisa untuk seksi dunia anjing. Kita masih bersama dengan Koko Teddy Dreamcastle Kennel. Kali ini kita pengen ngebahas, pengen lihat juga, ngintip juga anjing-anjing andalan Koko Teddy di tahun 2023. Ada yang mau go internasional juga. Bukan mau go internasional udah go internasional. Cuman udah. Kita ini event besar. Pengen ngintip anjing-anjing setelah Covid 2-3 hampir 3 tahun ya, kita pengen lihat andalan Koko Teddy yang bakal dibawa ke Filipina sirkuit. Ya. Filipina sirkuit. Nanti jadi, bulan Januari bulan tanggal Januari. Tanggal 12-15. Tanggal 12 sampai 15. Iya, 12, ya, 13, 14, 15. Jadi kita lihat sekarang ini jagoan-jagoan yang bakal beraksi di tahun 2023. Ya. Ini sorry ya, lagi ada pengajian karena hari Jumat. Oke, ini yang paling kecil nih. Ini yang paling kecil. Ini namanya jantan betina. Ini betina. Betina. Ya gede gini kan. Ini umur 4 bulan lebih kok. Mau 5 bulan. Udah dapat best baby in show 2 kali kok. Best baby in show 2 kali ya. Ini best baby in show 2 kali. Anaknya siapa ini? Ini anaknya Ryu. Ryu. Ryu sama ini Ryu. Sama Gelbin. Import apa lokal-lokal? Lokal-lokal dong. Wih, lokal-lokal total. Hah? Lokal-lokal dong. Biar lokal itu prestasi. Iya. Nggak kalah sama import ya. Iya. Coba angkat. Coba angkat. Lihat tuh. Nih. Lihat nih. Tulangnya segede gini. Betina kok. Ini betina. Iya nih. Alahkan sebenarnya, baby queen mana? Alaskan untuk baby kan biasanya suka nggak lucu, nggak cute ya. Mau ini kalau yang ini luar biasa kok, tebal semua kok. Ini punya orang apa punya lo? Masih punya kita dong. Oh punya ya. Ya kan udah punya orang ya kan. Jadi kalau ada yang minat bisa langsung ditawar siapa tahu harganya. Ini not for sale kok. Ya mulutnya not for sale, tapi tergantung bininya. Ya. Siapa tahu kalau ada yang berani. Kalau yang cocok ya. Iya dong ya kan. Siapa tahu buat jagoan ini kan. Yo, ini nah ini baby satu lagi di sini aja yuk. Mana? Di yo, sini. Mau di situ. Wih, ini baby juga. Baby, ini itu umur berapa? Baby itu umur berapa? Adik kakak satu nes. Ini. Ini baru turun kemarin. Baby itu kelas baby umur berapa ya? Umur 3 sampai 6 bulan. 3 sampai 6 bulan ya. Iya. Kalau dulu anakan A. Ini jantan. Ini betina juga. Oh, ini jantan. Betina. Buat tonjok lu ya. Betina, angkat deh. Angkat kasih lihat kelaminnya. Buat tonjok lu tet ya. Itu titit. Ini salah. Oh, ini jantan. Astaga, Dini. Ya, apa? Betina kan ayah dua. Ribut ya. Cepetan. Oh, itu mah jantan tuh. Oh, itu juga sama. Ya udah sini. Sini dulu, sini dulu itu. Harta coba sini. Ini juga sama anjing. Ini sio juga. Ambil yang betina. So, kamu cepetan lari ambil. Orang batangnya gede gitu kelihatan gimana. Soalnya mirip gedenya. Cepetan, betina satu lagi. Ambil. Iya. Nah, ini juga sama kok anjing sio juga ini. Nanyi sama show. Adik kakak sama itu. Ini prestasinya apa dia? Yang ini kemarin dapat di grup aja kok. Grup. Ya. Yang bagus banget ini berprestasi sama satu lagi nanti. Ini ya, tadi best in show. Ini best baby in show kok. Best baby in show 1, terus best baby in show 2. Oh, kalau ini di grup. Ini di grup. Ya, ini jantan. Bentar. Kemarin lawannya banyak kok, 7 ekor. Bentar nih ada binatang. 7 ekor. 7 ekor di kelas baby. Saya turunin 2 ini sama ini doang. Oh, oke. Okay. Ini siripper ini. Ini enggak dijual Archie. Juga? Hah? Siripper. Atet, ini dijual enggak? Ini enggak? Enggak. Enggak. Ini 3 bulan lebih ya? Ini sama ini. 4 bulan. Lihat, ini sama itu, ini satu lebih nes. Cakep ya? Iya.
Dia lebih apa? Ini udah lagi masuk fase. Ini lagi fasenya bulu-bulu panjangnya lagi keluar kok, jadi agak keriting. Lagi jelek. Tunggu ya? Nanti umur 6-7 bulan lah mulai lebih ngebagusin. 7 bulanan. Kalau sekarang lagi jelek. Oke. Kita mau lihat yang lain dulu deh. Oke, kita lihat yang lainnya. Siapa lagi nih? Tadi ini kita, siapa nih? Ini cakep banget. Ini Ifra. Ini bukan ini. Oh, ini. Kana. Yang ini. Ini. Ini Kana, ini saudaraan sama Ifra. Ini dewasa. Ini dewasa. Ini junior. Oh, ini junior. Ini junior. Ya, ini junior. Kelas junior tuh junior. Umur berapa bulan ya? Junior ini umur 9 sampai 18. Oh, jauh juga rentangnya. Ya, ini umur 15 bulan. Ini Ifra. Ini Ifra. Jantan betina. Ini kakak, betina. Betina. Mukanya lihat kok. Iya. Ini punya Cisusi. Ini punya Cisusi ya. Ya. Argan Family. Arkan Family. Dia prestasinya apa aja ya si Ifra? Ini udah dapet Ifra ini. Base yang in show. Ini Ifra, ya. Ini Ifra. Belum champion ya? Tinggal nunggu waktu kok. Ini umur masih 14 bulan ya. Ya, masih belum matang ya. Belum. Cuman dia punya muka cakep loh. Cakep banget. Ini udah RBOB, udah base yang in show. Mukanya cakep. Nah, ini adik kakak kok sama ini sebenarnya. Makanya beda ya. Ini jauh lebih tinggi. Iya, jauh lebih tinggi. Lihat ini tuh. Prestasinya apa deh ini? Ini base yang in. Enggak, yang ini. Yang ini juga RBOB sama grup ya. Base yang in group. Tapi cakep itu ya kelihatannya. Iya, kalau muka cakep ini betul. Muka sama body juga ini lebih body, tinggi. Iya. Popernya jantan ini. Betina kok mukanya ini rasa jantan. Mukanya rasa jantan. Ya, mukanya rasa jantan. Tapi bodinya masih taruh ramping. Bulunya belum, kok lagi rontok. Belum matang banget ya. Iya, bulunya lagi rontok juga. Nunggu dia matang kan cakep ini. Berapa cc lagi dia champion? Ini tinggal nunggu 15 bulan dapat cc sekali champion kok. Oh, okay. Sama ini juga saudaranya. Oh, juga sama. Iya. Tapi beda jauh tuh. Itu punya siapa itu? Ini punya Cilolita. Cilolita. Kodio, Dokter Dion. Oh. Cilolita sama Dokter Dion. Oke, okay, gitu. Nah, ini jantan nih kok. Ini juga, ini papi bo, kok. Umur 11 bulan. Ini gue pikir tua. Papi kok. Dewasa. Papi kok. Papi ini. Papi. Ini 11 bulan kok. Ada satu lagi Kai udah dibawa. Oh. Yang kemarin juga dapat base yang in show. Okay. Ini dapat base papi in show kok. Ini. Base papi in show 1. Segede gini. Iya. Segini papi. Papi. 11 bulan. 11 bulan. Iya. Lalu ini siapa ini? Nah, ini saya mau kasih pertanyaan sama Koko. Apa? Ya. Ini impor dari UK. Ini. Ya. Cayo apa? Cayo Rose ya. Cayo, Ini dari Cayo kok. Ini impor. Uh-huh. Ya. Tapi ini cucu Draco. Gimana caranya? Frozen semen. Hah? Ini impor UK. Tapi cucunya Draco. Cucu Draco. Jangan-jangan di Draco waktu kesini punya anak dong. Hah? Punya anak. Di mana di sana? Enggak. Frozen semen. Enggak. Jadi? Ayo gimana? Aku kasih PR ini, Koko. Ya paling kalau enggak ya, Draco ada indukan kawin di sini lalu dikirim lagi. Ya kita. Ini punya si ketua Perkin. Iya, ini dulu? Punya Tommy Lee. Tommy, ya. Jadi anaknya Draco dikirim ke UK, dikawinin. Hasil anaknya ini. Oh. Di datengin lagi ke sini gitu. Jadi Draco itu dari UK dikirim ke sini, ya kan? Wih, cakep ya. Ini yang mau ke sirkuit. Ini enggak. Nanti yang ke sirkuit ada jantan 2. Oh, jantan 2. Iya. Ini jadi, juga Mas, ini sekarang udah champion kok, baru champion kemarin. Ini. Ya. Umur berapa ini? Ini sekarang 22 tahun lah. Dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda hanya di KGP Pet Shop bersama Asuk Apik. Jantan betina? Betina. Betina ya. Iya. Cakep ya kok ya? Cakep. Belum ya. Belum kawin ya? Belum. Ini punya sendiri. Ini punya Tommy. Oh, punya Tommy. Iya. Ini punya Tommy. Jadi anak Draco dari England dikirim ke Bandung. Anaknya Draco dari Bandung dikirim ke England. Lalu sekarang cucunya dari England dikirim ke Bandung. Iya.
ya kan. Emang di England nggak ada anjing bagus kan, sampai mesti bawa dari Bandung gitu. Gitu ya. Jadi Blood and Draco dikirim ke sana buat buat show juga. Jadi Blood and Draco sudah proven. Ya, ini hujan nih, kita mau lanjut kan? Kita lanjutin dikit, tapi ini biasanya ngelewat doang sih kok. Oh, hujannya lu udah tanya sama Dewa Awan. Kayaknya ya terang lama sih. Banget. Ya itu kok lama banget. Ayo dijajarin, coba dijajarin. Ya, coba dijajarin. Nanti udah gitu kita keluarin itu yang lainnya. Yuk, jajarin dulu. Berjajar ya. Eh, buruan udah mau Jumatan lo. Sini. Biar lama sekali. Ayo gabung, Gary. Ayo, ayo gabung. Kamu di sini. Kamu di sini ya, jadi tahu yang masing-masing ya. Ya, jadi ini barisan anjing ya. Tahun 2023 yang bakal berprestasi dari Kennel Dreamcaster. Ini masih yang masih anak mudanya kok ya. Ya. Oke. Okay. Yuk, mau yang itu yang mau ke sirkuit? Ya, sama yang jagoan kita terus yang mau ke sini. Oh, ini satu lagi nih, saudaranya Wanda ini. Ini yang tadi dibilang betina. Nah. Ini betina ini. Gede gak kok? Tinggi gak kok? Iya, ini bagus ini. Iya kan? Ini punya siapa, Ted? Ini semua masih belum saya lepas, cuman emang udah dua ini udah ada yang minat. Oh, yang ini belum? Ini belum. Ini baru turun kemarin kok, dapat Best Puppy in Group 2. Best Puppy in Group? Best Baby in Group 2, ya. Ini saudara, ini tigaan saudara kok. Oh, tiga ekor. Iya. Cuman ini betina ya? Lebih tinggi. Satu nes ya? Satu nes. Iya, iya. Satu nes bagus-bagus semua. Ini juga tebal nih. Ini larinya bagus banget kok. Ya. Deh, kita mau lihat yang mau ke sirkuit. Dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda hanya di Pet Station BSD City.